Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kebumen Motor 1 ya. Kali ini yang akan saya share yaitu cara membuka kop atas ya. Kop atas bagian headnya ya. Ini motor Beat injeksi, punya masalah dua ya. Yang satu bunyi, saya curiga di bagian noken asnya atau lahernya. Nanti kita cek bareng-bareng. Terus yang terjadi juga ini motor ngebul ya, jadi keluar asap, jadi suka habis olinya. Yang pertama bagaimana bukanya ya. Yang pertama yaitu kita buka dulu nih bagian ininya, spool. Ini kebetulan motor ini motor yang nggak pakai dinamo ya, jadi ini udah suaranya udah halus. Ini Beat 2016. Ini awalnya karena telat oli, jadi harus dibongkar. Pertama kita buang dulu olinya, kita buang. Setelah itu kita mulai apa aja sih urutannya? Silakan teman-teman disimak ya, jangan sampai nanti bingung ya. Jadi nanti kalau nyimak terus kan berurutan, jadi nanti teman-teman paham. Oh, mana aja sih yang harus di buka dulu atau diselesaikan dulu gitu. Ini saya tutorkan cara membuka dulu ya, cara membuka semuanya. Ini saya tutup dulu. Nah, biarin sambil letes. Olinya hitam banget ya. Terus lanjut lagi, kita mulai buka. Ya. Ya. Oke, ikutin terus ya, teman-teman. Kita saya topkan dulu ya, maksudnya biar top, biar semuanya top. Ini teman-teman, ininya madep ke depan ya. Ini pinnya ini. Terus sini dibuka. Ini posisi udah top ya. Sebelumnya buka dulu ini. Ini posisi top, ininya di tanda titiknya di depan. Pas dulu.
terus ini. Sebelumnya ini dikendorkan dulu ya, biar nggak susah nantinya. Nih teman-teman, kerusakannya di sini nih. Seher ya, ini seher kena ya. Ini harus dibuka semua. Terus mari kita buka pinnya. Ya, hati-hati ya buat teman-teman buka ininya, hati-hati. Thank you.
udah, terus tinggal bongkar headnya, tinggal bongkar ini apa kruk asnya ya. Ini kita belah, ini kita belah dulu. Untuk buka ini kan susah ya teman-teman ya. Ini bikin kawat buletan gitu, buat alat bantu ya, buat alat bantu aja sih. Terus ini masukin sini. Nah ini diungkit caranya. Setelah masuk tinggal diungkit nih teman-teman ya. Ya. Kalau dimasukin ujung ini susah juga ya, karena dia kan rapat nih, jadi harus diungkit dulu baru dicongkel. Oke, lanjut lagi. Untuk teman-teman, untuk memulai membongkar, teman-teman harus persiapkan dulu ya. Juga dalam pembongkaran itu teman-teman harus hati-hati, terus jangan lupa memasangkan baut-bautnya dikumpulkan ya, maksudnya dikumpulkan dalam satu wadah yang sama. Terus kalau bisa wadahnya juga dipisah ya, dari blok atas, terus di bagian dalamnya, terus bagian blok kiri. Itu teman-teman harus punya beberapa tempat ya, jadi harus dipisah-pisah dalam satu wadah atau gayung boleh ya, mungkin gayung atau apa ya, pokoknya yang penting wadah gitu. Jadi teman-teman nanti untuk pemasangannya lebih rapi ya dia. Untuk baut yang panjang dan yang pendek itu kan ada perbedaan ya, jadi teman-teman harus perhatikan juga nanti ketika memasukkan baut harus ada selisih 0,5 cm. Kalau terlalu dalam atau terlalu tinggi itu berarti bukan bautnya. Bautnya selisihnya 0,5 cm aja. Kalau 0,5 cm ya berarti itu pas bautnya gitu, untuk pemasangan bautnya. Jadi teman-teman nggak boleh salah dalam pemasangan baut, karena di blok ini dia rawan ini ya, rawan rusak ya. Mungkin kalau yang dalam dikasih yang pendek nggak masalah ya, tapi buat yang pendek dikasih yang panjang, nah itu nanti bermasalah ya. Jadi di baut itu mentok gitu, maksudnya kalau dipaksa bisa, tapi nanti hancur bloknya ya, karena bloknya itu terbuat dari babet ya, teman-teman harus paham juga. Untuk pemasangan juga hati-hati, nggak boleh terlalu kenceng banget ya, dan usahakan mesin itu dalam keadaan dingin ya. Kalau masih panas tolong jangan dibongkar dulu, jadi usahakan dingin, karena di panas sama dingin itu nanti beda. Oke, lanjut kembali ya teman-teman. Untuk membuka standar 2 agak susah ya, jadi harus dipakai alat bantu. Seperti ini ya teman-teman. Ini harus diketok dulu.
Alhamdulillah kena ya, lepas nih. Biasanya sih ada yang itu ya, ada yang susah gitu. Oke, lanjut teman-teman, buat belah krengkes ini ada beberapa baut yang kita harus buka ya. Tapi sebelumnya ini pin ini nih, nah ini harus diambil dulu ya teman-teman, jangan sampai lupa nih. Nah ini harus diambil dan nggak boleh sampai hilang ya. Bautnya ada berapa sih? Satu, ini yang ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini enggak. Sepuluh ya, sama ini sepuluh. Kita buka dulu. Pakai kunci sepuluh. Ini saya kasih tahu rahasianya teman-teman, takut bautnya kepanjangan atau kependekan. Sebelumnya setiap baut ini panjangnya beda-beda ya. Tuh. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan, beda-beda. Biar bloknya nggak rusak, sebelumnya masukin dulu gini. Kalau begini berarti bukan. Nah, ini dia ada sisi selisih setengah senti ya. Kalau terjadi setengah senti seperti ini, berarti ini yang benar. Tinggal kita baut. Kalau misalkan kepanjangan seperti ini, nah ini berarti bukan ya. Jadi itu rahasianya buat teman-teman ya. Pokoknya selisihnya setengah senti. Oke ya teman-teman, paham ya. Ini udah dibuka semua bautnya. Tinggal diketok. Tinggal dibuka. Nah ini. Jangan lupa pin ininya ya, pin yang di krukasnya. Kalau bautnya masih ada satu atau dua, suaranya pasti beda ya. Ini sudah tercabut ya. Sekarang tinggal ini, nah dia kenceng nih ya. Ini kalau kenceng gini harus pakai alat khusus ya, kayak yang pernah saya contohin. Kita paling dari bawah dorong ke atas atau dibalik, ininya dibalik.